Oke guys, berjumpa lagi bersama saya Fauzan Syaban. Ya, pada video kali ini saya akan memberikan latihan bicep dengan tali karet ban bekas. Ya, tali ini sangat murah. Saya beli seharga Rp2.000 saja. Ya, oke, kita buat sebanyak 2 gerakan. Ya, yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa kalian bantu like-nya, subscribe channel ini, dan nyalakan loncengnya. Oke guys, kita mulai ke gerakannya. Oke ya, karetnya kita taruh begini. Gerakan yang pertama namanya bicep curl ya. Ini kita buat sebanyak 15 kali ya. Oke, dada busungkan, tulang punggung dorong ke depan, pandangan ke depan ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, kita ganti dengan tangan yang sebelah kanan ya. Oke, baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk gerakan ini kalian buat sebanyak 15 kali ataupun 15 repetisi dengan set 3. Oke guys, untuk gerakan yang kedua kita pakai dua tangan ya. Oke, ini bisa dibuat 4 lagi. Oke, 15 kali ya. 1, 2, turunnya pelan ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk gerakan ini kalian buat sebanyak 15 repetisi dengan set 3 hingga 4 set. Oke guys. Oke, untuk gerakan yang kedua, bicep hammer curl ya. Ini kita buat satu tangan dulu ya. Oke, pandangan ke depan, dada busungkan, tulang punggung dorong ke depan. Ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Oke guys, ini untuk tangan yang kiri ya. Kita buat sebanyak 15 kali ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang dengan tangan dua tangan ya, langsung 15 kali ya.
Oke, kita rapatin dulu. Oke, mulai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, satu, dua, tiga, empat, lima. Oke guys, jadi inilah hanya dua gerakan dengan membentuk otot bicep dengan tali karet ban bekas ya. Tali karet ini sangat murah harganya di toko bangunan ataupun toko tempel ban ya, seharga 2.000 hingga 3.000 rupiah saja ya, sangat murah. Tapi saya bilang ya, karet ini hanya membuat otot panas ataupun ngepam ya. Kalau buat membentuk seperti ini, kita perlu dumbbell yang sangat berat ataupun kisarannya agak berat sedikit. Oke guys, semangat terus, jangan pantang menyerah. Jaga pola makan yang teratur, istirahat yang cukup, dan latihan yang konsisten. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa kalian bantu like-nya, subscribe channel saya, dan nyalakan loncengnya. Oke, jika ingin mengetahui ataupun pertanyaan tentang seputar fitness, gym, kalistenik, atau makanan nutrisi lainnya, bisa DM Instagram saya, follow ya, @fauzan_workout. Oke guys, stay strong and keep fit.